Assalamualaikum, kembali lagi di Klasmen TV. Berikut hasil AFF Futsal Championship 2022 babak grup Senin 4 April 2022 hari ini, serta klasemen, top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Klasmen TV agar kamu tidak ketinggalan info dari Klasmen TV. Hasil AFF Futsal Championship 2022 Senin 4 April 2022. Indonesia menang 5-1 versus Malaysia, sedangkan Brunei imbang 2-2 versus Kamboja. Sementara itu pada hasil sebelumnya, hari Senin 4 April tadi siang, Vietnam imbang 1-1 versus Myanmar, sedangkan Timor Leste kalah 4-7 versus Australia. Sementara itu pada hasil sebelumnya, Brunei kalah 0-12 versus Indonesia, Kamboja kalah 0-16 versus Thailand. Malaysia menang 7-6 versus Kamboja, Thailand menang 13-0 versus Brunei. Klasemen AFF Futsal Championship 2022 di Thailand. Di grup A, Thailand dan Indonesia memimpin dengan koleksi poin 6, diikuti Malaysia dengan poin 3, sedangkan Kamboja dan Brunei dengan hasil imbang tadi menjadi poin 1-1. Untuk grup B, Australia memimpin dengan poin 3, diikuti Vietnam dan Myanmar dengan poin 1. Untuk top skor AFF Futsal Championship, Muhammad Osaman Musa memimpin dengan koleksi gol 6, diikuti Chris Dawongko dengan koleksi gol 6, dan Peripat Kewai, Evan Septinus, dan Ardian Sahnur dengan koleksi gol 4. Jadwal AFF Futsal Championship di grup B Selasa 5 April 2022. Australia versus Myanmar pukul 11.00, Timor Leste versus Vietnam pukul 13.00. Jadwal AFF Futsal Championship untuk grup A masih pada hari Selasa 5 April 2022. Malaysia versus Brunei Darussalam pukul 15.00, Indonesia versus Thailand pukul 17.00. Jadwal AFF Futsal Championship di grup B, Rabu 6 April 2022, Vietnam versus Australia pukul 11.00, Myanmar versus Timor Leste pukul 13.00. Jadwal AFF Futsal Championship di babak grup A, Rabu 6 April 2022 terakhir, Kamboja versus Indonesia pukul 15.00, Thailand versus Malaysia pukul 17.00. Semua pertandingan dapat disaksikan di INews TV, RCTI, atau MNC TV. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalam.